Ya, masih soal budidaya, pemirsa, seorang warga di Jepara, Jawa Tengah hasilkan cuan jutaan rupiah dari budidaya madu lebah kelanceng. Keberhasilan budidaya madu lebah kelanceng berawal dari keberadaan lebah yang berkembang liar di lingkungan rumah dan menjadi obat saat dirinya sakit. Memanfaatkan sudut ruang rumah yang tidak terpakai, Partono, warga perumahan Puripaka Desa Bawo Jepara, Jawa Tengah, membudidayakan lebah kelanceng atau lebah trigona. Bagi Partono, budidaya lebah kelanceng mampu menjadi tambahan penghasilan karena madu yang didapat menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah. Apalagi harga madu lebah kelanceng memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan harga madu dari jenis lebah lainnya. Keberhasilan budidaya madu lebah kelanceng ini berawal dari keberadaan lebah kelanceng yang berkembang liar di lingkungan rumahnya 3 tahun lalu. Dalam waktu bersamaan, dirinya pun menderita pembengkakan kelenjar getah bening di bagian leher. Oleh Partono, madu lebah kelanceng tersebut dijadikan obat alternatif dalam penyembuhan penyakitnya selain penanganan melalui tim medis. Menurut Partono, madu lebah kelanceng memiliki manfaat yang tinggi bagi kesehatan karena mengandung banyak vitamin, mineral, dan senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan atau zat penangkal terhadap resiko terkena berbagai macam penyakit. Pandemi sangat luar biasa, Pak. Permintaan di mana kebutuhan kelanceng itu sangat meningkat karena orang itu kan berbondong-bondong untuk namanya hidup sehat, adanya asupan vitamin, gizi, dan madu kelanceng ini sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh. Pemeliharaan lebah kelanceng tak begitu sulit. Selain menyediakan media berupa kotak dari kayu atau bambu atau periuk dari tanah liat yang digunakan untuk sarang lebah kelanceng, Partono juga menanam bunga air mata pengantin sebagai sumber makanan lebah kelanceng. Tanaman bunga air pengantin mudah berkembang serta selalu tumbuh bunga tanpa kenal musim. Partono juga mengemas madu hasil panen dalam 2 takaran, yakni 350 ml dengan harga Rp150.000 dan 100 ml dijual dengan harga Rp50.000. Dengan 400 sarang lebah kelanceng yang dimiliki, Partono mampu menghasilkan uang hingga Rp12 juta untuk sekali panen dalam 3 bulan. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.